Baiklah Sobat Brandly, untuk kali ini kita akan membahas mengenai himpunan kuasa. Jadi pada soal kita diminta untuk menentukan semua himpunan kuasa dari himpunan-himpunan berikut. Ada himpunan A dengan anggota 012, kemudian ada himpunan B dengan anggota 1234 dan, dan himpunan C dengan anggota a, i, u, e, o. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah memahami apa itu himpunan kuasa. Jadi, kita tuliskan himpunan kuasa ini merupakan merupakan suatu himpunan yang dilambangkan dengan PA PA seperti ini, ini tergantung dengan A uh, ini tergantung dengan nama himpunannya. Kemudian yang men, yang menjadi himpunan bagian, yang uh, maaf maksudnya yang memiliki memiliki anggota anggota adalah himpunan Bagian dari suatu himpunan, dari suatu himpunan. Jadi, contohnya, misalkan ada suatu himpunan A, kemudian maka himpunan kuasa dari PA ini isinya adalah uh, himpunan bagian dari uh, suatu himpunan A tadi. Jadi, ini isinya adalah himpunan bagian semuanya. Jadi ada himpunan di dalam himpunan, seperti itu konsepnya. Oleh karena itu kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana cara mencari atau menulis himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, himpunan bagian itu bisa kita terjemahkan atau istilahkan bahwa di sini tulis kita tuliskan himpunan bagian nah ini uh, definisinya suatu himpunan atau di sini misalkan himpunan A merupakan himpunan bagian uh, B nah himpunan A itu merupakan himpunan bagian B jika atau apabila semua anggota A atau anggota himpunan A termuat dalam himpunan B atau boleh juga ter atau termasuk apabila himpunan A itu sama dengan himpunan B. Nah, ini adalah definisi dari himpunan bagian. Kemudian untuk menentukan jumlah atau banyaknya dari himpunan bagian, ini biasanya kita menggunakan segitiga Pascal, kurang lebih seperti ini. Kita gambarkan terlebih dahulu segitiga Pascalnya. 1 2 1 ini adalah penjumlahan dari satu baris di atasnya. Ini tiga, ini dua tambah satu tiga, satu, kemudian satu, ini tambah satu tiga tambah satu empat, tiga tambah tiga enam, kemudian empat satu, kemudian ada satu lima sepuluh sepuluh lima satu dan seterusnya. Nah caranya cara menggunakan tabel ini yang pertama untuk baris-baris ini adalah kita menentukan banyaknya anggota pada suatu himpunan. Misalkan ini adalah NA. Ini untuk baris pertama adalah suatu himpunan dengan banyak anggota adalah 0. Yang ini adalah dengan NA1. Yang baris ketiga adalah NA2. Dan seterusnya hingga ini adalah NA-nya adalah 5. Kemudian untuk masing-masing urutan mulai dari 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ini merupakan eh, banyak atau jumlah banyak himpunan bagian dengan nol anggota. Kemudian ini banyak himpunan anggota. Himpunan bagian dengan satu anggota, kemudian yang 10 ini adalah banyak himpunan dengan dua anggota, ini tiga anggota, kemudian ini empat anggota, dan lima anggota, dan seterusnya. Nah, setelah eh, melihat atau mendengar penjelasan, kita bisa menjawab soal di atas. Kita lihat terlebih dahulu yang pertama. Untuk A itu adalah himpunan A itu memiliki anggota 0, 1, 2. Kita tulis 0, 1, 2. Soal A adalah himpunan A memiliki eh, 2. Artinya di sini himpunan A ini memiliki tiga anggota. Maka baris yang kita gunakan adalah baris ketiga ini. Saya beri tanda kotak 1, 3, 3, 1. Artinya eh, himpunan A ini memiliki himpunan bagian dengan anggota nol itu sebanyak satu, kemudian anggotanya yang anggotanya satu sebanyak tiga, yang anggotanya dua juga tiga, dan yang anggotanya tiga adalah satu. Maka kita tulis pa, kita tulis terlebih dahulu mulai dari yang anggotanya nol atau himpunan kosong. Kemudian yang anggotanya satu tentu saja kita menuliskan masing-masing anggotanya, yakni nol, satu dan dua. Nah kemudian yang anggotanya dua ada tiga juga tentunya di sini kombinasinya adalah 01, 02 Dan 12 Sekarang tinggal yang anggotanya tiga tentunya hanya 1, 2 dan 3 Nah seperti ini jumlahnya hanya satu Kemudian kita kerjakan untuk soal yang B Ini himpunan B ini memiliki anggota 1, 2, 3, 4 Artinya kita melihat e, ini, baris yang keempat ini. 1 4 6 4 1. Nah, sehingga PB di sini yang pertama kita tuliskan yang anggotanya 0 atau himpunan kosong, kemudian yang anggotanya 1, tentunya ini adalah masing-masing e, anggota. berjumlah 4 di sini berjumlah 4. 3 4 kemudian yang anggotanya 2 di sini ada 6 katanya. Kita coba apakah ada 6? 1 2 Kemudian ada 1 3 1 4 Kemudian ada 2 3 2 4 dan 3 4 Apakah ada 6 1 2 3 4 5 benar Nah kemudian yang aktif anggota disitu tertulis ada 4 uh, himpunan bagian Artinya di sini adalah 1, 2, 3, kemudian ada 1, 2, 4, kemudian ada 1, 3, 4, kemudian ada 2, 3, 4, nah ternyata sudah ada 4 benar, kemudian yang 4 anggota ada 1. Ya ini tentu saja uh, himpunan itu sendiri satu dua tiga empat. Nah ini adalah himpunan uh, kuasanya. Kemudian yang C ini cukup panjang ada a i u e o. Nah ini kita tuliskan uh, PC di sini. Kita lihat uh, pada segitiga kalau kita ini anggotanya ada lima buah sehingga kita menggunakan baris yang kelima ini yang terakhir. 1, 5, 10, 10, 5 1. Nah jumlahnya ini 32. Jadi kita harus menulis 32 himpunan bagian. Cukup panjang tapi kita tulis saja. Yang pertama yang memiliki anggota 0 yakni himpunan kosong. Kemudian yang memiliki anggota 1 ada A, I, U, E, dan O. Kemudian yang memiliki dua anggota ada AI ada AU kemudian ada AE ada AO kemudian ada uh, IU, ada juga IE ada juga IO ada juga UE kemudian ada uh, UO Kemudian ada juga EO. Oh, kita cek terlebih dahulu yang 2 ini adalah berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 sesuai dengan uh, segitiga pascal. Kemudian kita geser terlebih dahulu agar muat. Uh, seperti mungkin sampai sini. Nah, Lanjutkan dengan yang memiliki tiga anggota. Yang memiliki tiga anggota adalah yang pertama ada A, I, U, kemudian ada A, I, E, A, I, E, kemudian ada A i o kemudian ada a u e ada juga a u o kemudian ada i u e nah kemudian ada i u o kemudian ada i e o dan ada u EO. kita lihat yang tiga anggota sudah kita dapatkan berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan ternyata masih sembilan artinya ada yang terlewat kita cek terlebih dahulu ternyata yang terlewat adalah Aeo belum ada nah ini sudah pas jumlahnya 10 nah kemudian kita tuliskan yang memiliki empat anggota di situ katanya yang empat anggota itu ada lima lima buah e, himpunan bagian kita coba tulis ada a i u e kemudian ada a i u o kemudian ada a i e o Kemudian ada AUEO. Kemudian ada IUEO dan sudah kita sudah dapatkan 1 2 3 4 5. Nah, ini sudah 5 kombinasi artinya sudah selesai dan tinggal menuliskan yang 5 anggota artinya kita tuliskan himpunan itu sendiri A I U E O. Nah, ini adalah jawabannya dari Soal yang diminta untuk soal nomor 6. Baiklah, terima kasih dan selamat belajar sobat Trendy. Salam edukasi.